Iya, itu tadi Puan Maya dari Siak ini mengabarkan tentang jemaah calon haji nih Puan Mai. Betul, mengalami peningkatan kerana sudah dicabut daripada apa namanya tu corona ya. Jadi sehingga bisa kita insyaallah banyak peluang untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Iya, kita berinsur ke kabar selanjutnya. Ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru nih Encik Taufan semua ini menghimbau ini lagi-lagi nih Puan Mai menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan duit ini Puan Mai kepada pengemis yang meminta-minta di jalanan tu Puan Mai. Betul, selain mengganggu ketertiban, duit yang didapat oleh pengemis ini bisa disalahgunakan oleh beliau. Ya, itu dia. Macam mana kabar lengkapnya tu? Moh kita tengok. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Dinas Sosial terhadap pengemis maupun badut yang terjaring razia Dinsos, diketahui fakta bahwa duit hasil pengemis kerap disalahgunakan untuk hal-hal negatif, baik itu membeli narkoba, berfoya-foya maupun melancarkan perbuatan maksiat. Untuk itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru lagi-lagi menghimbau kepada masyarakat supaya tidak lagi memberikan duit kepada pengemis maupun badut yang kerap mangkal di jalanan. Jika ingin berinfak, sebaiknya melalui jalur resmi seperti Basnas, Dompet Duafa, Masjid dan masih banyak lainnya. Yang banyak yang kami jumpai itu, mereka yang minta-minta hasil impaknya itu, hasil yang mengemis itu, kan banyak yang salah gunakan. Ini salah satu bukti nih ya, salah satu bukti. Dia membadut hasilnya itulah kerjanya. Nah, sebelum itu kan sudah menangkap dua badut yang isinya anak kecil yang dipekerjakan juga oleh orang. Nah, kami tanya kenapa ini? Rupanya dia mencari duit gunanya untuk berpoya-poya. Saya terus terang, orang yang dua itu satu sudah kita kembalikan kepada orang tuanya karena dijadikan juga oleh apanya oleh backingannya itu untuk pekerja. Idrus menegaskan selagi masih ada masyarakat yang memberi duit kepada pengemis dan badut di jalanan, keberadaan mereka sulit untuk dihilangkan. Priska dan Hendra Putra mengabarkan.